Tahun yang baru merupakan sebuah kesempatan yang baru. Kesempatan yang baru untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik atau ke arah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, saudara. Dan itu sebabnya di tahun ini seperti yang tadi dikatakan, kita mengusung tema tentang stronger atau menjadi semakin kuat. Menjadi semakin kuat artinya bukan cuma sekedar sebuah target yang kita perlu capai, tapi sebuah proses yang kita lalui dari satu waktu kepada waktu berikutnya, semakin lama menjadi semakin kuat. Dan itulah yang menjadi judul dari seri pengajaran kita di awal tahun ini, dan juga judul dari khotbah yang saya akan sampaikan kepada saudara semua pada hari ini, yaitu Building a Strong Life. Membangun sebuah kehidupan yang kuat. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat cek Instagram. Kalau saudara mengikuti Instagramnya Bapak Carlo Tambas, suami dari Pastor Gia Denanda, beliau menaruh sebuah postingan di dalam IG story-nya tentang percakapan dia dengan seorang teman beberapa waktu yang lalu, atau lebih tepatnya cukup lama sih, sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Jadi teman dari Carlo ini sedang bercakap-cakap dengan Carlo untuk meminta bantuan, membantu dia untuk memiliki perut six packs gitu ya, six packs abs gitu. Nah, karena Carlo ini memang dikenal sebagai seorang fitness trainer, jadi tepat untuk dia datang kepada Carlo dan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana caranya bisa membangun perut yang six packs gitu ya. Gak one pack lagi. Sebagian besar dari saudara mungkin juga kepingin punya resolusi, punya tubuh yang lebih sehat ya. Semoga bukan one pack lagi tapi jadi two packs lah at least gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika ditanya seperti itu, lalu Carlo menjawab demikian. Dia bilang sama temannya ini, dia bilang bikin six pack sih gampang. Gue juga bisa membuatkan program buat lu untuk punya six pack dalam beberapa minggu ke depan atau dalam 2 bulan ke depan kurang lebih. Tapi masalahnya yang lebih penting lagi, apakah bukan cuma sekedar dari luarnya six pack, tapi dalamnya kuat atau enggak? Gitu. Karena enggak ada gunanya kalau luarnya six pack tapi dalamnya enggak kuat sama sekali. Nah, bukankah tanpa kita sadari hal seperti ini juga seringkali terjadi di dalam keseharian kehidupan kita. Setiap kita ingin memiliki kehidupan yang kuat. Itu sebabnya di awal tahun seperti ini, saudara dan saya seringkali membuat satu atau bahkan beberapa resolusi yang kita ingin kerjakan di sepanjang tahun. Terlepas dari tercapai atau enggak. Resolusinya akan diulangi lagi di tahun berikutnya atau enggak. Tapi intinya adalah kita seringkali membuat resolusi dengan harapan untuk memiliki kehidupan atau kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Punya kondisi kesehatan atau tubuh yang lebih baik, yang lebih sehat, karir yang lebih cemerlang, kondisi keuangan yang lebih baik daripada sebelumnya, bahkan membangun hubungan-hubungan yang lebih kuat, yang lebih sehat daripada waktu-waktu sebelumnya. Tapi seringkali di tengah-tengah membuat resolusi seperti ini, kita lupa atau kurang menaruh perhatian terhadap pertumbuhan kehidupan rohani kita. Yang kita pikirkan adalah seringkali apa yang nampak di luar saja, padahal kekuatan rohani kita akan menentukan apakah kita akan memiliki jiwa yang kuat juga dan tubuh yang kuat juga atau tidak. Karena kekuatan rohani tersebut akan memampukan kita untuk hidup kuat dari dalam keluar. Hidup kuat from the inside out. Sebab roh yang kuat akan menghasilkan jiwa yang kuat, dan jiwa yang kuat juga akan menghasilkan tubuh
yang kuat. Nah, kekuatan jasmani dan jiwani bukannya tidak penting. Tetapi kekuatan jasmani dan jiwani memang memiliki keterbatasan. Seiring kehidupan kita bertambah usia, biasanya secara alami bagi kebanyakan dari kita, bahkan if not semua dari kita, mata kita akan mulai menurun kekuatannya. Pandangan mulai kabur. Kadang-kadang saya juga suka lupa pas baca, buka handphone, baca kayaknya mesti ditarik lebih jauh dulu baru kelihatan gitu kurang lebih. Saya tahu bahwa ini related banget dengan sebagian besar dari saudara. Lalu mungkin seiring usia bertambah, ingatan kita juga mulai berkurang secara alami. Atau mungkin seiring usia bertambah juga kita sudah mulai tidak kuat bergadang, dan lagi pula bergadang juga bukan kebiasaan yang baik juga sebenarnya. Biasa ada kekuatan-kekuatan fisik yang akan menurun secara alami kalau kita tidak menjaga dengan sengaja dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Atau mungkin dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan kita, di mana ada badai dan kesulitan hidup, terkadang jiwa kita jadi lemah. Karena kita semua, walaupun kita adalah anak Tuhan, orang percaya, tapi kita tidak kebal terhadap yang namanya kekecewaan dan sakit hati. Itu sebabnya kita perlu membangun kehidupan kita dengan kuat dari dalam keluar. Nah, kabar baiknya adalah ini, saudara. Keinginan kita untuk membangun kehidupan yang kuat itu selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita memiliki hidup yang kuat dan bukan kehidupan yang hanya sekedar bertahan saja. Karena hidup yang kuat adalah hidup yang stabil, hidup yang kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi ataupun keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sedangkan hidup yang sekadar bertahan adalah kehidupan yang rapuh dan mudah goyah. Apalagi ketika tantangan dan cobaan, kesulitan datang dalam kehidupan kita. Nah, orang yang memiliki hidup yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan hikmat dan penguasaan diri dari Roh Kudus. Bahkan kekuatan dalam kehidupannya bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Tetapi hidup yang sekadar bertahan saja sulit untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Karena kehidupan tersebut tidak memiliki margin yang cukup untuk berbagi dengan orang lain. Bagi diri mereka sendiri saja biasanya sudah sulit untuk bertahan. Makanya seringkali kita sulit untuk menyelesaikan resolusi yang kita canangkan di awal tahun. Karena kita tidak punya margin lagi untuk kita menyelesaikannya. Akibatnya sulit untuk orang-orang tersebut memiliki kepercayaan diri. Karena hidup mereka seringkali out of balance, di luar kendali, out of control. Bahkan penuh dengan rasa khawatir dan ketidakpastian. Namun sekali lagi berita baiknya adalah ini, saudara. Tuhan mau kita hidup kuat. Itu sebabnya kehendak Tuhan adalah untuk kita menjadi kuat di dalam Dia. Katakan sama-sama. Kehendak Tuhan adalah untuk kita menjadi kuat di dalam Dia. Sekali katakan, kehendak Tuhan adalah untuk kita menjadi kuat di dalam Dia. Nah, Rasul Paulus di dalam pesannya kepada jemaat di Efesus berkata demikian. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, jemaat-jemaat di Efesus ini
pada dasarnya adalah bukan orang Yahudi. Tapi mereka adalah orang-orang di luar Yahudi yang juga merupakan orang-orang pilihan Allah. Itu sebabnya Paulus menjelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya tentang bagaimana berita kedatangan Yesus ke dalam dunia ini memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihannya Allah juga. Makanya di pasal yang ke-6, dia mengingatkan kepada mereka supaya mereka hidup kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang menjadi renungan kita juga di sepanjang minggu ini. Tuhan mau kita menjadi kuat. Tapi bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tapi menjadi kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Itu sebabnya melalui firman ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, bagaimana kalau saya katakan bahwa saudara dan saya di tahun yang baru ini bisa memiliki kehidupan rohani yang lebih kuat. Saudara percaya itu? Karena kehendak Tuhan untuk saudara dan saya adalah untuk menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Makanya dengan berani kita dapat berkata bahwa di tahun yang baru ini kita dapat menjadi kuat di dalam kehidupan rohani kita. Atau mungkin bagaimana kalau saya katakan bahwa di dalam tahun ini kekuatan hubungan kita dengan Tuhan akan membantu kita mengambil keputusan-keputusan yang benar yang akan mendatangkan jiwa yang sehat dan juga tubuh yang sehat. Tapi itu semua dimulai dari kekuatan roh yang kita dapat dari kekuatan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara sadar, sejak tahun lalu di sepanjang tahun, saudara dan saya senantiasa didorong untuk semakin lama menjadi semakin dekat, menjadi semakin intim, closer dengan Tuhan. Sebab kekuatan rohani kita sangat tergantung kepada kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Sulit untuk roh kita menjadi kuat, tapi kita tidak mau mendekat kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena kekuatan roh kita tergantung dari kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, di tahun ini juga kita akan terus mendorong saudara untuk membangun kekuatan rohani dengan menjadi semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan dan siapa kita di dalam Dia. Atau mungkin pertanyaannya begini, kenapa gak cukup 1 tahun aja, Pastor? Kan tahun lalu udah di sepanjang tahun kita sudah closer to God. Well, jawabannya adalah karena kekuatan rohani kita di dalam Tuhan perlu dibangun dengan sengaja dan terus menerus. Sama seperti kesehatan. Kalau hari ini kita sehat, bukan berarti besok kita pasti sehat, seminggu lagi kita pasti sehat, atau bulan depan, 2 bulan lagi kita terus sehat. Karena kita bisa kapan saja sakit kalau kesehatan kita tidak dipelihara dan dijaga dengan sengaja. Dan bahkan kalau perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan kekuatan. Kekuatan bukanlah sebuah target yang perlu dicapai, tapi lebih kepada sebuah proses yang perlu terus-menerus dibangun di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap kuat dan semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, setiap atlet profesional pasti mengerti akan hal ini. Mereka harus berlatih ribuan jam mengulang sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Sampai setiap gerakan atau pukulan menjadi sesuatu yang stabil dan menghasilkan sebuah permainan olahraga yang cantik. Seorang atlet harus
terus berlatih mengulangi drilling dengan gerakan yang sama terus-menerus. Dengan pukulan yang sama terus-menerus. Dengan berlari terus-menerus supaya menjaga fisik dan staminanya. Bosan sudah pasti. Jenuh sudah pasti. Bahkan seringkali yang seringkali membuat mereka berhasil memenangkan sebuah pertandingan atau kejuaraan adalah kemampuan mereka untuk bertahan sampai akhir dengan hal-hal yang mendasar tersebut. Karena gerakannya dilatih berulang-ulang sampai menjadi gerakan yang matang dan kuat. Sama halnya dengan kehidupan rohani saudara dan saya. Kita perlu terus membangunnya karena kehidupan roh kita menjadi semakin kuat. Karena kekuatan roh kita lah yang akan menentukan kekuatan jiwa dan tubuh kita. Yang tadinya mungkin saudara sekedar tahu tentang Tuhan. Bagaimana kalau tahun ini saudara mengambil keputusan untuk melangkah lebih dalam lagi. Lebih mengenal Tuhan, bukan cuma sekedar tahu, tapi lebih mengenal pribadinya. Apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Atau mungkin bagi saudara yang merasa bahwa saudara sudah dekat dengan Tuhan di sepanjang tahun lalu. Mari di tahun yang baru ini ambil keputusan untuk berjalan lebih dekat lagi. Bahkan bukan cuma sekedar dekat, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan saudara. Hidup yang berpusat kepada Kristus artinya bukan kehendak aku lagi, bukan hidup dengan apa yang kita mau lagi, tapi hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bukan agenda kita, tapi agendanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, hikmat dan kepintaran dan materi yang kita miliki, tetapi melakukan, mengandalkan kekuatan Tuhan, melakukan perintahnya, dan mengandalkan kekuatan kuasanya di dalam kehidupan kita. Tentu sama seperti yang tadi dikatakan, untuk membangun kekuatan tidak bisa dilakukan dalam semalam saja. Seperti yang saya katakan tadi, untuk membangun semuanya itu dibutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang saudara dan saya bisa jadikan kebiasaan untuk membangun kehidupan yang kuat, membangun roh yang kuat di sepanjang tahun 2024 ini. Saudara siap? Yang pertama adalah, mari bangun kebiasaan untuk memberi waktu khusus bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau sebelumnya saudara sudah lakukan, bagus. Terus lakukan, bahkan lakukan lebih giat lagi. Lebih disiplin lagi, lebih konsisten lagi, lebih berkomitmen lagi. Sebab landasan dari kehidupan roh yang kuat tidak bisa lepas dari hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menjadikan dirinya sebagai teladan di dalam hal ini. Memberikan contoh kepada kita semua waktu dia turun dan tinggal berjalan di atas muka bumi ini. Mari kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-16. Saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian. Tetapi Yesus, apa saudara? Sering. Tetapi Yesus sering pergi menyendiri ke tempat yang sepi untuk berdoa. Nah bayangkan, kita sama-sama tahu bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Tuhan. Yang datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Kita rayakan kedatangannya ke dalam dunia ini setiap bulan Desember, bulan lalu. Kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita semua bahwa sebagai manusia kita perlu terus menyediakan waktu bersama dengan Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada roh, jiwa, dan tubuh kita.
sehingga dia sendiri melakukannya pada saat dia berjalan di atas muka bumi ini. Dia sering memberikan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Demikian juga saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dan dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk kita bisa datang berdoa dan merenungkan firman-Nya. Sehingga roh kita akan terus terbangun dan menjadi kuat. Berdoa dan merenungkan firman-Nya. Lakukan dan jadikan itu sebagai kebiasaan. Kalau saudara berdoa biasa 5 menit, mungkin saudara bisa mulai berdoa sedikit lebih panjang lagi, 10 menit, 15 menit, atau merenungkan firman-Nya lebih lama lagi. Mempelajari, bukan cuma sekedar membaca, tapi merenungkan dan mempelajarinya. Saudara bisa mulai baca dari satu ayat, mungkin berkembang jadi satu perikop, atau mungkin berkembang jadi satu kitab, satu buku tertentu, atau bahkan untuk mengerti lebih jauh lagi, saudara bisa menyelidikinya dengan membaca satu Alkitab supaya saudara bisa lebih mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan saudara. Nah tentu sebenarnya kita semua sudah tahu tentang hal ini. Ada begitu banyak hal yang sudah kita bahas dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi pertanyaannya adalah walaupun kita sudah tahu, apakah kita melakukannya atau tidak? Kalau kita melakukannya, seberapa konsisten kita melakukannya? Karena tentunya kekuatan datang dari konsistensi. Dari disiplin, dari komitmen kita untuk melakukannya day in, day out, week in, week out, setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari berubah, mari bertumbuh bersama-sama. Mari menjadi lebih kuat di dalam roh dan belajar untuk mengutamakan, memberikan waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Sebab itulah yang menjadi sumber kekuatan roh kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kebiasaan yang kedua yang perlu kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah kita perlu membiasakan untuk hidup dan bertumbuh dengan sesama orang percaya. Hidup dan bertumbuh berkomunitas bersama dengan orang percaya lainnya. Karena pada dasarnya kehidupan yang kuat adalah produk dari komunitas yang kuat juga. Tidak ada satupun dari kita yang diciptakan untuk menjadi Superman yang mampu untuk hidup seorang diri saja. Ada istilahnya di dalam bahasa Inggris dibilang no man is an island. Tidak ada satupun daripada kita yang sanggup untuk memenuhi dunia ini dengan kekuatan diri sendiri saja. Karena saudara dan saya dapat menjadi kuat ketika kita berada di dalam komunitas yang kuat juga. Salah satu kebiasaan atau gaya hidup yang Tuhan ingin kita miliki adalah gaya hidup saling. Saling menguatkan satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Saling memberikan nasihat kepada satu sama lain. Saling berdoa bagi satu sama lain. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berada di dalam sebuah komunitas. Ibrani 10 ayat yang ke-25 saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Siapa orang lain itu? Ya gak usah dipikirin, pokoknya orang lain lah. Tapi kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, seperti sama seperti sekumpulan arang. Kalau arang charcoal ya, kalau dikumpulkan itu akan menjadi arang yang membara. Tapi kalau salah satu arang diambil dan dipisahkan, maka dia akan menjadi dingin. Lama-lama akan mendingin.
dan tidak lagi mengeluarkan panasnya. Tetapi kalau arang tersebut kembali disatukan bersama dengan kumpulan arang lainnya, maka arang tersebut akan menjadi panas kembali. Itulah hidup dan tumbuh bersama. Sendirian kita akan menjadi lemah, menjadi tidak semangat, menjadi sulit untuk termotivasi. Dan roh kita bahkan semakin lama akan menjadi tidak kuat. Sendiri, sama seperti arang, kita akan mendingin. Lama-lama akan menjadi dingin. Tetapi bersama-sama kita akan menyala kembali. Itu sebabnya kebersamaan akan membantu roh saudara dan saya untuk tetap terjaga dan menyala-nyala bagi Tuhan. Tapi kalau kita sendirian saja, kita cenderung gampang untuk menjadi dingin dan lemah. Mari kita baca atau kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai 10. Saya baca dari terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini, dikatakan berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Karena mereka bekerja, kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Two are better than one. Bisa bersinergi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ayat 10 dikatakan, kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, perhatikan ini, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Percayalah saudara, di dalam kehidupan ini, pasti akan ada saat di mana kita butuh pertolongan orang lain. Di dalam tahun 2024 ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada saat di mana ada tantangan datang. Akan ada saat di mana kesulitan datang dalam kehidupan kita. Akan ada saat di mana ada badai, ombak, banjir. Semuanya itu sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2024 ini. Kenapa? Ya karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, di dalam daging ini, semuanya itu bisa saja datang dalam kehidupan kita. Nah, di dalam momen-momen seperti itu, di dalam saat-saat seperti itu, akan sangat membantu sekali, akan sangat menguntungkan sekali, kalau di dalam momen seperti itu, ada orang-orang yang dekat, yang dapat menolong dan menguatkan kita. Kita gak kuat dan gak pernah diciptakan untuk hidup sendirian. Pertanyaannya adalah begini. Untuk kita renungkan di awal tahun ini. Siapa orang yang akan hadir di saat kita susah di dalam kehidupan kita, khususnya di sepanjang tahun ini? Atau adakah orang yang bisa kita andalkan saat kita lemah? Kalau belum ada, mungkin saudara perlu membuka diri lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Karena saudara diciptakan untuk saling menguatkan satu sama lain. Dan itu membawa saya kepada pertanyaan yang kedua juga. Apakah kita sudah hadir bagi orang lain di sekitar kehidupan kita yang sedang mengalami kesusahan? Karena saudara juga diciptakan bukan hanya untuk diri saudara sendiri, tapi untuk menjadi kekuatan berkat bagi orang di sekitar saudara. Dan itulah bahkan yang membuat kehidupan saudara menjadi berarti. Kalau kehidupan saudara berdampak bagi dunianya saudara. Karena kita diciptakan tidak untuk hidup bagi diri sendiri saja, tapi untuk saling menguatkan satu sama lain. Mari membangun kebiasaan untuk hidup dan tumbuh bersama dengan sesama orang percaya. Hal ketiga yang perlu kita jadikan kebiasaan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan di sepanjang tahun yang baru ini adalah, yaitu biasakan untuk memberi. Bangunlah kebiasaan untuk memiliki gaya hidup memberi.
bukan cuma tentang materi saja, uang saja, tapi untuk memberi berbagi kehidupan dengan orang lain. Karena seperti tadi, kita gak diciptakan hanya untuk diri kita sendiri. Kita bukan pusat dari alam semesta ini. Kita diciptakan untuk berbagi kehidupan dengan orang lain, menyatakan kemuliaan dan kekuatan kuasa Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya mari bangun kebiasaan untuk memberi. Sebab ada tujuan di balik kehendak Tuhan yang menginginkan kita menjadi atau memiliki kehidupan yang kuat. Ada tujuannya. Tuhan tidak mencurahkan kuasanya atau berkatnya untuk memberikan kekuatan kepada kehidupan saudara hanya bagi diri saudara sendiri. Tapi dia memberikan kekuatan kepada saudara supaya saudara bisa menjadi berkat, membagikan kekuatan bagi orang lain juga. Roma 15 ayat 1 sampai 2 saya baca dari terjemahan The Message dalam bahasa Inggris. Saya akan baca bagi saudara, dikatakan demikian. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter. Kita yang kuat dan mampu dalam iman perlu turun tangan dan memberikan bantuan kepada mereka yang sedang jatuh atau sedang goyah. And not just do what is most convenient for us. Dan tidak hanya melakukan apa yang nyaman untuk diri kita sendiri saja. Because strength is for service, not status. Karena kekuatan adalah untuk melayani, bukan untuk status sosial media kita saja. Each one of us needs to look after the good of the people around us. Masing-masing kita, setiap kita, perlu memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Asking ourselves, how can I help? Menanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya bantu? Mari kita ulangi pertanyaan ini. Katakan, apa yang bisa saya bantu? 1, 2, 3. Mungkin itu salah satu pertanyaan yang perlu saudara tanyakan di sepanjang tahun 2024 ini. Siapa tahu kalau saudara sering-sering bertanya itu kepada keluarga saudara, kepada teman-teman saudara, kepada pemimpin saudara, kepada orang-orang di tempat saudara bekerja. Siapa tahu saudara akan merasakan dampak kehidupan yang semakin lama membuat saudara semakin berarti. Saudara semakin merasa signifikan di dalam kehidupan ini. Apa yang bisa saya bantu? Kisah para Rasul 20 ayat 35. Berkata demikian. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan demikian. Perhatikan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan Yesus berkata bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. But let me make it clear. Izinkan saya untuk menjelaskan kepada saudara. Menerima bukanlah hal yang buruk. Betul? Berapa banyak dari saudara sama seperti saya, ketika menerima hadiah dari orang lain, menerima sesuatu yang baik dari Tuhan atau dari orang lain, saudara merasa bahagia. Saya juga, saya merasa bahagia kalau menerima hadiah sesuatu yang baik dari Tuhan ataupun dari orang-orang yang kita cintai apalagi. Bahagia tetap. Baik, itu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan berkata begini, lebih bahagia lagi kalau kita memberi. Setelah kita menerima, karena kita gak bisa memberi apa yang tidak pernah kita terima. Kita gak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Tapi setelah kita menerima dari Tuhan, kekuatan, waktu, perhatian, materi, berkat, apapun itu,
akan lebih bahagia lagi kalau kita membaginya dengan orang lain. Memberikan kehidupan kita kepada orang lain. Itulah yang akan membangun jiwa kita dan menjadikan tubuh kita kuat. Sebab terlebih bahagia memberi daripada menerima. Ada sukacita yang luar biasa besar ketika kita memberi. Bahkan tidak hanya itu. Kita akan mengalami kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita di saat kita belajar memberi. Bagaimana kalau saya katakan kepada saudara, di tahun 2024 ini, saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita, bisa memiliki kehidupan kita yang kehidupan yang berbeda. Saudara dan saya tidak lagi tergantung hidupnya hanya mengandalkan hidup dari satu mujizat kepada mujizat lainnya. Tapi mulai tahun ini, saudara dan saya bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Tuhan bisa memakai kehidupan saudara dan saya, menjadikan saudara dan saya kuat, supaya saudara dan saya juga bisa menjadi mujizat, menjadi hadiah bagi kehidupan orang lain. Sehingga bersama-sama kita memberitakan kekuatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Amin, saudara. Bisa terjadi. Katakan kepada kiri kanannya, bisa loh kamu seperti itu. Saya juga bisa seperti itu. Sebab terakhir, sekali lagi, kehendak Tuhan adalah untuk kita menjadi kuat di dalam Dia. So JBCC, dimanapun saudara berada, let's build a stronger life together this year. Mari berkomitmen mengambil keputusan untuk membangun kehidupan yang lebih kuat bersama-sama di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Setelah sudah mendengarkan pengajaran yang baru saja sudah terima, sudah datang pada kesimpulan bahwa saudara perlu Tuhan. Saya ingin memberi kesempatan pada setiap saudara saat ini juga untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan terpenting yang saudara perlu ambil dalam kehidupan saudara. Saya ingat pada saat saya mengambil keputusan ini mengubah seluruh perjalanan hidup saya. Nah, kalau saat ini saudara yakin dan saudara tahu bahwa saudara perlu Yesus, saya ingin memberi kesempatan saudara menghampiri Dia, mengakui Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, mengalami restorasi hubungan saudara dengan Bapa di surga, berdamai dengan Bapa di surga. Saudara perlu percaya bahwa Dia adalah Yesus yang mati bagi engkau di atas kayu salib, mengampuni dosamu, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat saudara mengambil keputusan ini, maka Dia akan hadir dan tinggal bersama dengan engkau, memperdamaikan engkau dengan Bapa di surga, mengampuni dosamu, dan memberikan kehidupan yang baru. Kalau saudara mau mengambil keputusan ini, saya ingin berdoa bersama dengan saudara dan menuntun saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saya ingin mengambil keputusan ini, pejamkan mata saudara dimanapun kau berada, tirukan doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ingin percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini, aku mengundang engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hadir dalam kehidupanku. Ampuni dosaku. Basuh aku dengan darah. Mulai hari ini, aku menjadi milikmu. Mulai hari ini, aku menerima kehidupan yang baru. Tuhan, aku serahkan seluruh perjalanan hidupku kepadamu. Dan aku percaya, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ada bersama dengan aku. Aku terima pengampunanmu dengan iman. Aku terima penebusanmu. Aku terima janji-janjimu. Hanya dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat pada saudara yang mengambil keputusan yang baru. Dan juga pada kesempatan ini, ajakan ini tertuju pada saudara yang masih belum berjemaat dimanapun juga, saudara belum tertanam di gereja manapun juga, JPCC terbuka untuk melayani saudara. JPCC akan menjadi keluarga dan rumah di mana saudara tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu, saya ingin mengundang saudara untuk bergabung dengan kami, beribadah secara on-site di 3 kampus kami, ada di Uproom, ada di Kota Casablanca, dan ada di Sutra Hall di Alam Sutra.
Saudara, kami mengundang saudara bukan hanya ikut bergabung secara on-site beribadah bersama dengan kami, tapi juga tertanam di dalam salah satu date komunitas sel di mana kita bertumbuh bersama-sama menjadi semakin serupa bersama dengan Kristus. Ajakan ini berlaku bagi setiap saudara, hubungi kami, cari informasi bagaimana saudara bisa hadir dan bergabung bersama dengan kami. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap saudara. Dan bagi setiap saudara yang lain yang membutuhkan pertanyaan lebih lanjut, saudara punya pertanyaan perlu dijawab, punya kebutuhan untuk dilayani lebih lanjut, saudara tentunya bisa memakai aplikasi yang sudah kami punya. Tapi selain itu, saudara bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tersedia. Saudara bisa mengajukan pertanyaan yang saudara miliki, meminta, memohon pelayanan yang saudara butuhkan, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya melayani saudara melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati, semoga kami bisa melayani saudara dengan baik.